Karena dapat duit kalau enggak barokah percuma. Dapat duit enggak berkah percuma. Kalau dapat berkah, apapun yang dipegang jadinya manfaat. Dan jadi banyak. Banyak manfaatnya, banyak jumlahnya. Karena ada barokah. Nah, gimana caranya biar dapat barokah? Dalam suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW bersabda, hari di mana matahari terbit kepadaku, kemudian aku tidak mendapatkan tambahan ilmu di hari itu, mazdadtu fihi ilma, di hari itu aku tidak dapat tambahan ilmu, maka Allah, di hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Di hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Jadi kalau dari mulai pagi sampai maghrib gak dapat tambahan ilmu sama sekali, berarti harinya gak ada berkah. Sehingga apapun yang didapat gak ada barokahnya. Duitnya gak ada berkahnya, sehatnya gak ada berkahnya, apapun gak ada berkahnya. Karena dia jalani hari itu tanpa ada upaya cari ilmu. Di sini nunjukkan bahwasanya upaya cari ilmu adalah upaya yang paling penting. Jadi kita tuh tiap hari hendaknya ya nambah ilmu. Makanya Rasul diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Nah, gimana caranya? Ya caranya kita harus ngatur. Sebagaimana kita ngatur sarapan, makan siang, makan malam, ya ada aturannya. Kita ngatur jam kantor, jam pulang kantor kita atur, mandi ya diatur, waktunya pakai make up ya diatur, keramas ya diatur, ya cari ilmu ya diatur. Saya mau cari ilmu tiap hari, meskipun cuma satu kalimat. Ya, meskipun cuma satu kalimat, yang penting ada tambahan ilmu. Preview.